Oh, nah, ini pas lemnya. Iya, pas lemnya. Kencang dia jalan nanti. Saya berkesan aku nih kan. Iya. Biar orang bilang belajar lah, belajar lah. Baik kalau kau kan nanti. Eh tenang, kan dulu sih deh. Tenang aja. Kendalanya pas kakak mau ngerem itu tuh nggak stabil kak, yang ngerem kaki kiri sama kaki kanan itu nggak stabil kita ngerem. Jadi tentu kalau ngerem kita gas, dilepasin. Oke guys, kali ini kita akan delivery unit Agya GR Matic atas nama Kak Rospita Nababan. Lagi-lagi kita didukung, dibantu oleh Doyok Gonzales Toro Kacang. Oke guys, yuk ikuti kami. Oke guys, kita udah keluar dari lingkungan dealer menuju Pondok Mungil di ujung gurun. Check it out. Oke guys, kita udah nyampe di rumah Kak Rospita Nababan. Kita serah terima unit dulu. Tadi ada sedikit trouble kecil bagi Kak Ros. Disangka Kak Ros warnanya beda sama yang dikirim di foto, ternyata sama. Sama. Nah, itu makanya kakakku. Oke. Sip. Guys, kita cek unit dulu. Saksikan terus ya. Oke. Silakan Kak Ros. Kakakku ini. Halo guys, ini kakak saya yang paling tua. Yang paling besar maksudnya. Walaupun umurnya di atas saya tapi jiwanya sangat muda sekali. Udah yuk, kau enggak ada komen yuk. Sebelah sana. Ini lagi dulu. Iya, kakak buka dulu kacanya. Dua-dua ada langsung. Tuh. Kalau pengaturan kaca seperti biasa lah. Terus kalau kita matiin? Kakak matiin, kakak apa? Tekan lagi? Enggak. Oh, matiin. Mesinnya? Apa? Tekan aja tombol langsung start tadi. Iya, langsung tekan. Ini enggak pakai kunci gitu ya? Enggak, kakak tekan aja, enggak perlu nginjak rem. Dah. Jadi kalau hidupinnya start harus rem. Oke guys, Kak Ros prepare dulu ke dalam. Kita
privat belajar setir Matic privat kebut. Iya, iya, betul ya. Siapa nama kakak tadi? Kak Ros. Kak Ros. Kak Ros, Kak Butet. Kak Butet. Kak Butet, kakak kita itu. Iya. Kakak kita itu. Seperti biasa Doyok langsung handle. Sebetulnya saya bisa langsung langsung ngajarin. Nah, kalau saya langsung ngajarin, Doyok belangau. Saya udah keluar. Kita prepare mau ajarin Kak Ros dulu. Maju dulu yuk, maju dulu yuk. Ayo, oke okay, ya. Maju yuk. Iya, biar bisa Kak Rosnya naik. Oke. Okay. Sip. Aksesoris lainnya apa, Van? Ada beberapa yang belum kepasang. Ntar Ivan jelaskan sambil jalan. Oke okay, guys, Kak Ros sudah naik ke mobil. Nah, sambil tutorial singkat oleh Doyo, mungkin Kak Ros pengen fokus dulu. Oke guys, kita jeda sejenak. Dadah. Jadi teman-teman, Kak Ros tadi ngira warna kuningnya tuh beda gitu loh. Sementara iya, karena perspektif cahaya, karena tadi kan kita ngambil gambarnya juga di dalam ruangan yang minim pencahayaan. Waduh, ini beda, Van. Bukan ini yang saya mau. Gitu ya, Kak ya? Iya. Ternyata setelah ngeliat aslinya, iya, puas banget. Puas banget. Terima kasih, Van. Siap, Kak. Sesuai dengan ekspektasi ya, Kak ya. Next, dengar kabar katanya, kata Kak Ros nih ya. Ini kata Kak Ros ya guys, entah iya atau enggak, kita juga enggak tahu. Avanza mau jadi Innova. Amin. Sekarang ganti posisi. Kak Ros di bangku driver, Doyok di bangku passenger depan. Nah, depannya kan menginjak rem tangan kaki, rem kaki itu nggak boleh kaki kiri. Kendalanya apa nanti? Kendalanya pas kakak mau ngerem itu tuh nggak stabil, nggak kita ngeremnya kaki kiri sama kaki kanan itu nggak stabil kita ngeremnya. Jadi tentu kalau ngerem gas dilepasin? Iya, gas tetap lepas. Kita biasa kalau kopling gas lepas, direm tuh apa mati? Iya, kalau kopling ya, kan? Nah, kali ini nggak. Walaupun gas kakak lepas, kakak ngerem ya kan, mesin nggak bakalan mati. Ya sama kayak motor Matic, Kak. Kalau ya, motor Matic kita ngerem kan, kita lepas gas rem tangan, ya kan? Iya. Ini tarik ke belakang, satu, dua, tiga. Tetap ya, rem ya, tetap ya. Tetap. Oke. Okay. Ini lepas remnya. Iya, lepas remnya. Nggak kencang dia jalan nanti. Enggak. Tapi saya bagaimanapun, Van, ya, biarpun orang bilang belajarlah keluar kota, tidak pahit keluar kota nanti.
Iya. Biasalah. Serap kakak ngeliat tadi kesimpulannya mana nih? Kesimpulan plat nomor kan ada di sini tuh. Buku servis. Dan Irfan servisnya memuaskan ya, semoga Irfan jaya terus dan Terkem jaya terus. Pai yo tancak belang hilang kaki dari ujung urun ke kantor jalan kaki guys, jalan kaki sambil maraton nah. Sehat bukan karena nggak ada transportasi, karena duit habis. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dibantu oleh Doi Gonzales. Iya, sukses selalu untuk kita semua. Sukses terus Bang Ucok, jaya selalu YouTuber Indonesia. Mantap.